Yoo In-na adalah seorang aktris Korea Selatan yang telah mendapatkan berbagai penghargaan dan nominasi dalam industri hiburan. Berkat bakatnya yang luar biasa dan dedikasinya dalam berakting, Yoo In-na telah diakui dan diapresiasi oleh banyak orang di Korea Selatan dan juga di seluruh dunia. Pertama, Yoo In-na menerima penghargaan Best New Actress dalam ajang KBS Drama Awards pada tahun 2009 untuk perannya dalam drama populer High Kick Through the Roof. Penampilannya yang menawan dan kemampuan aktingnya yang memukau membuatnya layak mendapatkan penghargaan ini. Selanjutnya, pada tahun 2012, Yoo In-na dinominasikan dalam kategori Best Supporting Actress di Baeksang Arts Awards untuk perannya dalam drama Queen In Hyun As Man. Peran yang kuat dan emosional yang diperankan oleh Yoo In-na membuatnya menjadi salah satu aktris yang paling diantisipasi dan dihormati dalam dunia hiburan Korea. Pada tahun 2018, Yoo In-na menerima penghargaan Best Supporting Actress dalam ajang TVN 10 Awards untuk perannya dalam drama Goblin. Dalam drama ini, Yoo In-na berperan sebagai seorang malaikat yang jatuh cinta dengan Goblin. Penampilannya yang memikat dan kemampuan aktingnya yang kuat membuatnya layak mendapatkan penghargaan ini. Terakhir, Yoo In-na juga mendapatkan nominasi dalam kategori Excellence Award, Actress in a Fantasy Drama, dalam ajang SBS Drama Awards pada tahun 2019 untuk perannya dalam drama Touch Your Heart. Dalam drama ini, Yoo In-na berperan sebagai seorang aktris yang bekerja sebagai sekretaris di sebuah firma hukum. Penampilannya yang mengesankan dan kemampuan aktingnya yang luar biasa membuatnya menjadi salah satu aktris yang paling dihormati dalam industri hiburan Korea Selatan. Secara keseluruhan, Yoo In-na adalah seorang aktris yang berbakat dan berprestasi tinggi. Penghargaan dan nominasi yang diterimanya adalah bukti nyata dari dedikasinya dalam dunia akting. Dengan perannya yang memukau dan kemampuan aktingnya yang luar biasa, Yoo In-na telah mengukir namanya sebagai salah satu aktris terbaik dalam industri hiburan Korea Selatan.